Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Anissa Aisel. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis. Nanti aku follow back-balik ya, tapi subscribe dulu. Perjalanan kami kali ini selamat sampai tujuan dan diberikan kesehatan agar bisa menikmati kampung halaman. Oke, ini ubi bakarnya udah disisihkan yang hitamnya dan siap dimakan. Yum yum, yummy. Yum yum, yuk kita nikmatin. Dan ini yang sebagian hitam ini dimakan sama garam atau gula juga yummy. Kebetulan hari-hari aku tuh nongkrongnya di pangkas rambutnya ipar aku, tempat main, tempat nongkrong karena dia jualan. Nah, beralamatnya di jalan lintas Agam Pasaman ya. Kalau dari Agam dia sebelah kiri. Nama pangkas rambutnya Talombo. Nah, gitu. Dia sebelum jembatan Batang Masang, sebelah kiri guys. Oke. Okay? Jadi guys, dari awal kita pulang kampung tanggal 5 Maret itu, Afifnya kan belum bisa jalan, jadi masih digendong dan masih baru bisa berdiri dipegangin. Nah, seperti terlihat di gambar di video. Nah, akhirnya Afifnya udah bisa jalan setelah kita pulang ke Batam. Setelah hampir setengah bulan di kampung, baru deh Afifnya lancar jalan. Dan sangat membahagiakan di kampung, ketemu sama Uni, main bareng, ketawa bareng. Pokoknya aku senang banget, terima kasih pada uni-uniku yang di Sumbar, baik banget, semoga panjang umur, sehat selalu ya. Oke, assalamualaikum. Sekarang ini, sekarang kita lagi ada di teras depan rumah. Abuanya bertebangan. Apa? Bertebangnya. Abuanya rambutnya bertebangan. Oh, bertebangan. Bukan bertebang, maksudnya rambutnya dilepas, maklum ya. Ya itu. Nih. Bertebangan namanya loh. Hai. Halo. Lagi ngapain? Cari kutu. Tadi kita cari uban, cuma cari kutu. Cari ya. Kutu sama uban. Tuh, sore-sore hari ngumpul di teras rumah bareng keluarga itu emang asik banget, sambil nyari kutu dan uban tuh. Itu di kampung biasa lah kayak gitu. Nah, di depan rumah kita itu kebetulan itu ada sekolah ya, sekolah SD. Jadi di sini kalau hari sekolah itu ramai banget anak-anak, apalagi anak-anaknya main bareng Afif, banyak yang jagain Afif. Alhamdulillah. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Nanti
akan di-share lagi yang part keduanya.